dan kembali lagi orang Belgia angkasa 2 lepaskan satu tujuan bola pertama lepas pertama tajam seorang angkasa 3 angkat kembali pertama Hong Kong satu paling sekian. Kembali kepada penonton tercinta Kampanye Jabar, barangkali ada yang butuh rokok gudang garam merah ada dibuat sebelah komentator kantin suping yang lebih besar kiri dari Yogi rokok gudang garam merah maka kantin suping dibuat sebelah komentator sebelah satu. Baik lagi. Halo, sisi kasih kembali. Di babak ajang semifinal untuk menuju ke babak final. Kepada tim Belgia dan Belanda apa sudah siap sampai ke babak ini? Kita saksikan di babak yang pertama sementara bola dipegang sama Kak Asari Dustin. Seorang set yang terbaik, baca lagi dari sebelah. Lagi-lagi nampaknya kontrol dengan baik dari anak-anak Belgia. Terakhir angka yang pertama 1-0. Kembali ke langsung di bergeser ke belakang langsung sudah lepas bahas angkat kembali Reggie. Ada seorang anak di sana. Sayang sekali nampaknya Mas Oki Damar. Ragu-ragu 2-0. Kembali Sari Tasnya bergeser ke belakang. Oh, sensasi maksimal sudah lepas bahas. Dari kedatangan angka sekarang ini umpannya lagi lambat. Bayangkan Oki. Dan banyak bola terlumpur dari lapangan nomor 2 lain akan kembali 3-0. Oke, Mas Syadi lepaskan sir akan ke persoalan Reggie satu kasih ke Mas Syadi lepaskan Mas Reggie namun salah pemutaran strike yang memberikan Mas Reggie 4-0. Kembali sang setel andalan Syadi Dasti lapangan saja angkat dengan tira asal serang raka di sana sebetulnya Irwan lepaskan dari Reggie satu serang dengan cacat siapa anak yang kebasan satu sepeng tajam diperlihatkan sebab baru rasa sehat kembali di bawah proses dua pesial kita di bawah satria pesial pan bola servis kali kan dia itu Irwan barang barang baiklah penonton, kita kembali ke lapangan. Kita saksikan layar kaca atas sementara satu center Sarita Santa Pasgas angkat seorang Reggie sebelumnya sama Kino Ante Pasgas Mas Gila satu supaya kacau caranya dari tangan lawan sehingga bola berguna dan menang poin satu melawan Kino kembali Persia Mepe lakukan share sebelumnya Pasgas 1-2-3 berbayang Mas saat supaya kacau coba satu pasang Mas Reggie lagi-lagi bola terjadi perbedaan seorang di Gero sehingga bola terlalu minat poin kembali Angel melawan satu kembali Mas Lana Kete seorang yang diculiki bocah malas sudah lepas gas angkat seorang kena kali pun yang Iwan ada siapa kalau bukan Reggie di sana satu serangan tajam diperingatkan seorang Reggie 2 kembali Mas Reggie posisi jam sebenarnya lepaskan sudah angkat kembali ada siapa di sana lepaskan Pak Los 1-2-3 suspek aja keluar lapangan seorang Oki Dawang 7 melawan 2 kita lihat seorang Arsir lakukan sepsnya di badan yang sama sudah upatkan Irwan spek lu nampaknya terlihat berbagai garis pijak lirik batas 8-2 kembali kita lihat seorang Arsir si gandang kalah ini akan coba konsentrasi maksimal lakukan sepsnya ancang-ancang sejenak sudah lepaskan angka seorang di 1-2-3 berbahaya Mas Raka satu sepeng kacau menjadi di tangan Mas Kaula sehingga bola berbina poin kembali 3-8 kembali dengan siap ke belakang seorang hilang seperti geser ke belakang konsentrasi maksimal dan lansir angka tidak dengan seorang kipin ada siapa Mas Kaula satu sepeng serangan tajam atau ancaman dibuat melihatkan sehingga bola kembali berikan satu poin di 9-3 kembali Mas Kaula pemain asal PD 46 ini
Lakon Jamsen nyari, angkat tiga tendang, saksi dua tiga, mas Oke. Atas pek menunggu, lepas kas mas Oke. Tiga bola kembali, berpindah poin, angkat ke sembilan. Orang Oke Damar akan coba-coba membuat saya pilih bangunnya. Selepaskan angkat seorang kakek ini, ada satu pek pek yang jadi. Satu serangan tajam yang dilihatkan seorang udah. Sehingga Derek satu poin kembali menambah satu keuntungan buat tim dari Maroko 10 orang. Selepaskan angkat satu buat satu saksi warangkan sekarang ini yang terbaca oleh Maroko. Satu serangan tajam untuk bola muntah di luar lapangan. Kita lihat bola berpindah tangan kembali ke pelanggan Belgium Mebel 5-10. Mas Raka kembali ke pelanggan sayap hebat-hebat. Angkat 1-2-3-4 kesalahan sengas in. Satu pertolongan yang tidak akurat oleh Mas Kauda sehingga poin kembali untuk Belgium Mebel 6-10. Mas Raka kembali akan membuka sayap lebar dan lebar. Angkat dengan seorang libero 4 kesalahan sengas in. Mas Kauda sayang sekali nampaknya bola tidak menyeberang ini. Satu keuntungan subsidi angka kembali untuk Belgium Mebel 7-10. Kembali Mas Raka. Kita lihat si kakak kalah oleh Mas Raka. Petik datangnya angkat 1-2-3 pasang sari kasti. Sontek serah satu sesuatu manis. Oh nampaknya Mas Biso terganjal kesat. Jika poin kembali untuk anak-anak kuno nama Melompong 11-7. Buat Tenso akan bergeser kembali. Seorang yang pemain yang kalem ini lepasnya jauh 1-2-3. Satu sebaik nampaknya tidak nyampe atau tidak masuk 12-7. Oke kita lihat kembali seorang Tenso atau Tini Sohi. Nampak selesai angkat ke bersama mereka. Upatkan Iguan berpulai Mas Oke. Terus naik kacang atau serangan keluar. Sebab poin kembali untuk pertama Melompong 13-7. Cukup jauh ketinggalan anak-anak dari Belgia Mebel. Sudah lepaskan angkat seorang Mega Upat dan Iwan. Satu sebuah kacang yang lepaskan seorang Bison. Tidak bisa menyeberang satu pertahanan dari anak-anak pertama Melompong. Lain angka kembali 14-7. Kembali ini soal ini sama Tenso. Sudah lepaskan satu dua tiga. Lepas ke Jay. Satu serangan tajam jelaskan seorang Freddy. Akhirnya bisa menggeser satu poin kembali 8-14. Kembali dari Cia Mewek. Kita lihat seorang Pison dan posisi asisensinya sudah lepaskan. Namun banyak bola dibuang dengan sia-sia. Satu subsidi akan kembali di rambut. Anak-anak Melompong 15-8. Masa dikasih bergeser pun sudah lepaskan. Angkat satu dan tiada pasti di rumah Mas Oke. Satu serangan. Oh nampaknya Mas Kaula kurang baik di pertandingan pertama sehingga terakhir akan kembali untuk Belgia Mebel 9-15. Kita lihat seorang Irwan lakukan sayap angkat satu dan tiada siapa yang sangat lama Mas Kaula. Satu serangan tajam diperlihatkan nampaknya ada pelanggaran di anak-anak Belgia sehingga poin kembali untuk bernama Melompong 16-9. Mas Belanda Egen sudah terisi ke warna konsentrasi maksimal Jansen sudah dilepaskan. Sambung cepat langsung ada seorang Freddy. Sayang terpanjang oleh Warus. Dengan poin 1 mendorong poin kembali 17-9. Satu angka terus dikacau di anak-anak bernama Melompong. Kembali Mas Belanda Egen sudah dilepaskan namun sayang bola muntah di warna banget. Sehingga bola berkira poin 10-17. Kembali Mas Freddy bergeser ke warna. Coba kita lihat lapas satu jam sekali seindah yes. Kembali seorang Sanjasti satu sorotnya umpan panjang oleh Sanjasti diberikan kepada Bagus sehingga membuat sorot poin kembali 18-10. Kembali singkatkan mungil Pak Arsil coba-coba konsentrasi Pak Arsil sebesar lepaskan 1-2-3 dalam sorot Iman lepaskan kembali satu spek penyerang lepaskan seorang Rangka akhirnya bisa mengketong satu angka kembali 11-18. Oke kita lihat kembali dengan hasil orang Belgia angka 1-2-4 kasar kasih mulai hukum keras dilepaskan seorang udah 19-11. Kembali Mas Kauan main yang cukup populer daerah karena mau kontrolnya sebelum masak angka 1-2 dilepas di luar satu sorotan pisau cukup indah diberikan
sudah menghasilkan satu poin terbaru 12-19. Kita lihat seorang Oki main asal sebut pada kali lepas kacirnya akan kita atas kaula saudara kepada Waksadi lepasnya soal terus akan bersama ini oh 1-2-3 pas Oki satu kumpulan tajam diperlihatkan pada kesempatan hari ini sehingga poin kembali 13-19 kembali Mas Oki kacau dibaskan atau save angkat lagi satu balasan indah diperlihatkan seorang game show 20-13 kembali lagi Mas Oki geser ke belakang konsentrasi yang maksimal akan lakukan save-nya diimang-imang sejenak save lepaskan 1-2-3 angkat kembali BNC ya sayang terbendung dua lawan seorang KK 21-13 oke kita kembali oh nampaknya tim Allah kita dua kesial kali kesial oke kita lihat kembali setelah TO atau tim Odi ada yang sebesar bola masih tetap dipegang Wakus mencoba kembali Wakus setelah punya servisnya ancang-ancang sejenak servisnya lepaskan angkat tegak kita sejenak seorang Iwan lepaskan kembali Mas Oki namun perlahan lebih dahulu melihat oleh Bapak Angin Baris sehingga satu angka bernambah kembali 2-2-13 2-2 menyerang 13 bersenang seorang Wakus setelah servisnya angkat 1-2-3 sejenak kesenangan umpannya sudah satu spek cepat dilepaskan seorang Bison sehingga bisa memperkecil ketinggalannya 14-12 kembali seorang raka bergeser ke belakang konsentrasi maksimal akan lakukan servisnya pendek dan tajam angkat 1-1 wadah lagi akhirnya bisa bersontek dan kekirin sehingga bergeser 1 poin kembali 2-3-14 cukup jauh ketinggalan di atas Pintia terlihat seorang yang disorong ajak ke tengah sejenak cek cek pas dalam set 1-2-3 akan serang ke jeruk spek tajam pas Bison ada satu halaman beraktor seorang dan keke 15-23 kembali seorang Bison bergeser akan coba memutar-mutar bola untuk konsentrasi servisnya cek cek lepaskan 1-7-8 pertama lepaskan cukup keras satu halaman tajam seorang Kaula Nur Hidayat 2-4-15 atau next point kita lihat seorang Cesar Masadi lepaskan Zenit angkat 1-2-3 berbahaya satu serangan saja dilepaskan Mas Raka 16-24 penyakit Nasra nampaknya hadir kembali kita lihat Benji lepasnya angkat 1-2-3 angkat kembali pertama kolom satu paling sibuk panjang Masadi Rasti mengakhiri setiap pertama dengan skor 25-16